kedatangan saya ke sini satu untuk debat dan perang sama Gusnya itu perang dalam pemahaman, bukan perang dalam hal yang fisik. Kalau yang fisik nanti dihutang, saya nggak mau tahu orang bilang sombong. Demi Allah saya katakan dia itu keturunan terang dari Hamengkubuwono. Kanjeng Raden Mas Cokronegoro ini orangnya paling dalam hatinya kau tahu kan gitu. Terus tadi lu kena arah bareng. Nur dan sejati itu apa tuh? Nggih. Karo jenenge karo artine cuma roh wacane bareng cilik ya iso. Karena apa? Nur dan sejati saya ibaratkan sebuah pohon. Gus memang tak tantang, tak ajak gendut, ya tak ajak dede, tapi masalah pemahaman. Karena apa saya tahu, berlaku orang Islam lagi berdua bisa bersahadat. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini akhirnya dia. Ono kok kowe ra salat, Mbah? Tengah. Tak bantu kondok mungkin. Siapa saja yang sudah tahu pribadinya pasti ya, dia tahu Tuhan sebenarnya. Dulu bisa kita santet, dulu kan mau jaya ya. Santet dengarkan dulu saya. Santet adalah sebenarnya ilmu yang baik. Zaman dulu santet digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Berubah. Ini jaman apa? Jaman. Jaman. Jaman? Taksir.
buat dari bentuk? Coba dilihat rumahnya dari apa saja? Dari segi apanya? Semua. Pertama? Jaga. Tambahannya mana? Alih. Di awal. Terus? Alih. Terus apa lagi berarti jaga? Jaga. Plus? Saklo. Plus? Saklo. Berarti? Akhlakos. Selanjutnya, ya. Ya menjadi tanda i'rab nasab di berapa tempat? Dua. Pertama, isim tasniah. Dua, jamak mudzakkar salim. Ini isim tasniah dan jamak mudzakkar salim sama-sama dalam tingkah nasabnya adalah dengan ditandai ya. Iya. Terus untuk membedakan ya itu adalah sebagai tanda isim tasniah atau ya itu sebagai tanda jamak mudzakkar salim, apa yang membedakan? Huruf harokat sebelumnya. Isim tasniah harokat sebelumnya dibaca. Harokat pelatihan dibaca. Kalau jamak sebelum. Ya sebelumnya dibaca. Setelah dibaca. Yang selanjutnya adalah pembuang nun, yaitu bertempat pada afalul khamsah. Apa lu enggaknya lu tuh? Ilmu dorek yang bertemu dengan suatu alif tasniah wawu jamak muannas seperti apa? Ya dribu ya dribani tal ya Tadribi. Oh, ada yang ditanyakan? Ini yang jadi apa sih? Kalau mau push, bos. Jadi terus naik pulau bang. Jangan dihapus. Wa amah lil khabdi salah su'alamatin wa bahwa alam bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasanya di bawah. Matanya betul. Salam topik. Ini apa kamu ngamuk? Pun kamu nyamuk, kenapa? Ustaz berdobong ya, gak perlu belajar kok. Lanjut ngaji apa nih Yai? Dalam topik bidang kalau ini bidang bahasa nahwu, kalau ini bidang fikih. Apa nih? Sultan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Wa yajibulan wajib apa tarku jami'il muharramati ninggal sekabiane piro-piro perkara kang den haromake. Ninggal sekabiane piro-piro perkara kang den haromake. Baik perkara tersebut yang diharamkan adalah dosa kecil ataupun dosa apalagi dosa besar yang dosa-dosanya
Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah warahmani lan welas asih wa birahimi ta tur langgeng welas asihe Daimil ihsani Kang langgeng kebagusane Alhamdu Moko utawi Kabeh puji Iku Lillahi Tetep Katuwe Allah Tetep Al-Qadimi Kang Dingin Kang Awal Kang awal. Terus. Maka kalau demikian solusinya adalah mengingkari, dalam artian di hati itu mengingkari bahwasanya santet itu adalah bagian dari hal yang diharamkan. Gue tadi omong malah disantet. Jadi nahi mungkar itu tidak harus selalu frontal, ada tahapan-tahapannya. Dengan pergerakan, dengan apa? Dengan tingkah laku. Ada orang minum dengan tingkah laku, lo ambil minumannya, hancurkan. Itu kalau berani. Kalau nggak berani itu dibilangnya nggak boleh minum minuman yang memabukkan. Kalau itu pun nggak berani, yo di dalam hati ingkar bahwasanya yang dilakukan anak muda di hadapan saya ini adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh agama, oleh Gusti Allah. Lewatnya adalah agama itu tingkatannya. Aja pandang bengak, ngomongae takbir Allahu Akbar, sujud takbir Allahu Akbar. Ada tingkatannya, kalau berani langsung adu jotos. Enggak berani adu jotos ngomong. Adu jotos enggak berani ngomong, enggak berani diingkari di dalam hatinya, nggak membenarkan.
Bekalbihi kelawan atine wong wa mufarraqati maudhi'i maksiati lan nisai panggonane maksiat wa mufarraqati maudhi'i maksiati lan nisai panggonane maksiat wal harami utai perkara kang haram iku ma barang tawa adakan janji-janji utawa kang ancam tawa adakan ancam sapa Allah Gusti Allah murtaqi bahu ing wong kang lakoni ma den ancam bil iqabi kelawan merkoleh siksa wawak adalan nah janji sapa Gusti Allah wawak adalan janji sapa Gusti Allah tarikahu ing wong kang ninggalna disawati kelawan mengoleh ganjaran perkara haram itu adalah sesuatu yang diancam oleh Allah bagi pelakunya untuk mendapatkan siksa. Sedangkan dan memberikan janji kepada orang yang meninggalkan perkara haram tersebut dengan memperoleh Paslon faminal wajibi khamsu shalawati sudah jam 3 wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Nggih. Sepindah matur suwun sangat dumateng Gusti Allah ingkang maringi kesehatan, keselamatan, kemudahan. Mugi-mugi keselamatan, kesehatan ini sakit kita benar-benar dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Apeng kali matur suwun sangat dumateng junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah matur suwun sangat nggih dumateng Bapak Ibu kita sedaya ingkang sampun didik, sampun merawat kita dari alit ngantos ageng ngeten iki. Amin ya rabbal alamin. Kaping 3, kaping sekawan kula matur suwun sangat dumateng Yai Ali. Niki nggih tiyang sepuh kita. Niki nggih guru kita. Alhamdulillah purun didik, purun ngrawat santi-santi teng mriki. Keraton kula nggih wonten ngalas nggih
tarung kalih dukun, terus sing kaping kalih nggih mergi kula mboten saged ngaji. Alhamdulillah matur suwun dumateng Yai Ali. Ini kakak saya dan juga orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lancar nggih ngajine nggih. Kalau ada yang belum punya kitab nggih, monggo Ustaz Riki matur mawon ditumbasno nggih. Ditumbasno kalau ada yang belum punya kitab. Kalau ada temannya yang bajunya sobek-sobek ya, atau mungkin sarungnya kotor ya, kayak kemarin cuman santri cuman punya dua sarung yai, itu bilang saja kula paringi. Jadi kula niku mampune namung memberikan makanan secara dohir nggih. Lek Yai Ali niki mampu secara batinnya, mengajinya, kitabnya dan lain sebagainya. Kalau saya mampunya hanya memberikan secara dohirnya, pakaiannya, makanannya, tempatnya, itu tanggung jawab saya. Dan kedua-duanya sangat penting sekali. Dan saya mampunya hanya itu, oke. Kalau masalah mengajinya, batinnya, ya, itu tanggung jawab Yai Ali. Jadi di sini saya dan kakak saya sudah berbagi tugas masing-masing. Ngoten. Kula patus makmi, beliau ngulang ngajine. Ngoten, nggih. Dados Ustaz Riki ngulaturi, kalau ada temannya yang belum punya kitab ya, bajunya mungkin kotor, kenapa enggak ikut ngaji? Kita juga enggak bisa menyalahkan. Enggak iso nyalahne tanpa kita itu melihat kondisinya dulu. Sopo mani enten santri mboten ngaji, ditangketi riyen mboten ngaji ini nopo? Ora duwe baju. Ya tumbasno bajune. Lah dhewe wis pun matur tanggung jawab, ya kudu tanggung jawab lah ora ya dosa. Lho napa ndak ilmu ngaji urung maem? Yo nyapa iki dikai maem sih. Monggo santri mriki kumpul mikirin sayang. Dayane kumpul mriki. Mentar monggo mriki mriki. Digabung nih. Oh niki ngajinya di tingkat-tingkatkan nggih. Niki sing dereng saged pegon. Oh nggih, okay, siap. Tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji ini lancar gak? Yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada yang tidak ikut? Coba ditulis siapa? Nanti menghadap ke saya. Gak perlu ditulis ya enggak ini sekarang? Siapa yang enggak ikut ngaji? Gabriel duduk sini, Gabriel duduk sini, Gabriel duduk sini. Depan sini, depan sini, depan sini. Sini, depan sini. Duduk sini. Depan sini. Siapa Aji duduk depan sini? Saat ini yang temannya enggak ada di sini siapa? Kang Dadang. Kang Eko. Kang Dadang katuse pancine Joko wonten ngaji. Kan oh, start. Coba dilihat yang enggak ikut ngaji kenapa? Kang Dani. Yang enggak ikut ngaji suruh ngadep ke saya. Yang tidak ada kepentingan, yang tidak ada uzur ya, enggak ikut ngaji, coba ngadep ke saya. Setelah ini langsung dipanggil. Lapor panggil ke sini orangnya. Siapa yang enggak ikut ngaji? Mas Dani? Mas Dadang? Kang Johan di itu enggak beliau? Sementara udah. Belum mulai meeting. Belum. Iya. Belum berarti enggak ada kegiatan. Iya. Enggak ikut ngaji coba ikut sini. Kenapa enggak ikut ngaji? Terus siapa lagi? Hah? Didi. Kang Didi, Kang Didi di gudang. Nggih. Kalau itu maklum, Pak. Iya. Terus selain itu. Terus yang baru. Yang baru masih training, Pak. Kata sendal. Iya, training itu sebenarnya
Untuk mengajinya harus diikutkan sayang. Kalau trainingnya itu ada kegiatan yang harus dilakukan di luar dari ngaji. Kalau ngaji itu kan enggak setiap waktu ya. Ada waktu setelah habis maghrib ya wis enggak ngaji ya ta. Ngajinya kan waktu-waktu seperti mungkin subuh ya kan. Terus duhur. Nah, waktu ngaji ini kalau bisa diikutkan ya. Karena nanti di sini terus enggak ada ngajinya juga cuma berapa hari. Jadi karena memang berkasnya kan belum komplit. Oh siap. Jadi, selama berkas belum komplit maka kami anggap ini masih tamu. Masih tamu ya. Oh, siap siap. Karena nanti sudah komplit kita naikkan ke atas sesuai siap. Dengan teman-teman walaupun tetap masih dalam tahap training penataan standar selama tamu. Siap siap. Terus nanti yang kedua Amit ya inge untuk ngaji nadoman ya terutama alala ya alim muta'alim ngaji-ngaji yang nadoman hafalannya di depan saya ya nanti setelah ini setelah rukiah selesai sebelum saya memulai pengobatan hafalan ngaji kitab alalanya di hadapan saya nggih. Untuk ustadz yang ngaji kitab alala siapa? Ustadz Riki ya? Riki. Kalau belum hafal diulangi lagi dari awal. Suruh hafalan. Lebih 5 bait. Jadi karena seumpama hafalan itu maksimal 5 bait dulu. Iya. Ya kalau momennya pun baru 1 bait ya 1 bait itu dulu. Ya enggak mungkin satu kitab belum disuruh menghafal kalau suruh dihafalkan juga mungkin dah. Ustadz Riki ini ku pembelajarnya baru hanya 5 bait. Siap. Berarti siap. Standarnya ya hafalnya 5 bait. Iya. Ya itu aja ya. Nanti ini semua ngaji alala toh? Kelas 1 mawon, Pak. Oh, kelas 1 mawon. Okay. Kenapa kelas 2 sudah ahli semua apa gimana? Eh? Alala itu kan akhlak. Iya. Kalau di tingkatan kelas 1 itu pakainya alala. 2 alim mutalim. Tingkatan 2 belum. Belum. Kita puaso ya. Oh, siap. Ini hafalan buat Nyai? Hafalannya jurumiyah. Jurumiyah. Nanti bisa ditarik juga nih. Siap. Teman-teman dari ngapalan. Tolong dihafal nih, nggih. Wa amanunu fatakunu alamatan rabbi itu ya. Kan ada yang di ini yang ditandai hitam-hitam itu. Nah, ada harokat itu yang dihafalkan. Coba Kang Jaka sini coba. Pernah saya sambil mijitin saya itu beliau hafalan jurumiyah kalau enggak salah. Kayak apa coba sini coba. Yang hafal yang sampai hafal aja yang biasanya sampean sambil mijitin apa itu? Tuh. Saya pengin tanya ke Yai Ali ini kitab apa itu? Monggo. Itu Alfian itu, Pak. Gimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa Abdul Maliki Ahmadu Rabbillah Hayra Maliki Musalliyan ala Nabiil Mustafa Wa alihi al-mustakmilin sharafa Wa astainu Allah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya. Oke, cukup. Ini di hafalnya sakit. Kita di levelnya nih stres pengen kata solid belum waktu iya saya senang dengernya itu saya senang ini saya senang dengernya itu ya ini kalau santai saya apel ini semua weh kabeh tak tukok nih hadiah weh tak tukok nih jas kabeh wes tahun depan Gus tahun depan hafal ini ya semuanya tak beli no apa namanya jubah ya semuanya tak beli no jas ya terus semuanya nanti tak kasih hadiah spesial dari saya kalau hafal ini gitu nah, yang jurumnya aja ini yang yeah. Jurumnya nanti sarung gitu ya yeah. Oke ala-ala ini nanti pun hafal juga dapat hadiah ini entah baju satu persatu dapat nanti dari saya ya. Hafal nasing tenanan. Ini tadi yang nggak ngaji ngadep ke saya. Yang ini tadi nggak ngaji. Saya pengen tahu alasannya apa. Kalau alasannya masuk akal ya, karena ada uzur ya, ada kegiatan ya, dimaklumi lah sakit atau makanya ini perlu kita tegaskan. Kalau memang nggak punya baju, saya belikan baju. Apa masalahmu? Belum makan tak kasih makan ya? Oh sarungku cuma 2 bah gitu kayak itu siapa sih bondeng itu?
ya. Kalungnya cuma dua, satu basah, satu di. Ya wis tak kasih. Gitu. Tinggal ngomong aja kalau alasannya yang bersifat zahir itu mudah buat saya. Tapi kalau males wi perlu tak kaploki. Males wi perlu digetaki lek kuwi. Ya. Oke, ngatur mawon matur suwun sederenge. Yang tadi tidak ikut ngaji bisa dihadapkan ke saya. Yang tidak ikut ngaji hadapkan ke saya. Oke. Saya memberikan semuanya termasuk cinta saya dan kasih sayang saya, tidak meminta balasan apa-apa kecuali semangat dalam hal pengaji itu saja. Aku enggak jalo apa-apa belas dari sampean itu. Wong saya nyuruh pun ya tak bayar kok, walaupun saya nyuruh. Ya, jadi saya enggak memberikan semuanya ini enggak minta apa-apa. Cinta saya, kasih saya, tenaga saya, waktu saya. Ini cuma minta sampean itu semangat gitu toh. Lah males ya tak kaplok. Nah, lek belum panggah melaku ya kon mulai ae. Lek gelem ngaji ning kene nyampo. Kata nih, yeah. Tadi ada yang megang HP, saya tahu itu. Kenapa belum diserahkan ke saya, si Dadang ini? Yang lainnya juga kesadaran sendiri yang masih pegang HP, HP-nya kasih ke saya, enggak mempengaruhi proses belajar. Kata nih, wow, yeah. Terus semua wali murid, siapa namanya, nomor HP-nya itu dijadikan grup wali murid gitu ya. Biar enak nanti kita ngobrolnya, biar mereka enggak ini. Ngoten niku wae. Nggih. Terus kula nyuwun tulung bantuannya dari Yai Ali, ini juga nasihat dari Mas Jaka ya. Jadi panjenengan semua di sini juga selain sebagai santri juga sebagai anak, karena saya anggap sama ini buat saya santri dalam ya. Buat saya. Karena kalau santri luar itu bayar, gitu. Di pondok itu ada dua. Ada santri dalam, ada santri umum ya. Iya, jadi kalau menurut saya semua sama itu santri dalam. Di santri dalam itu gratis, ikutnya kiai, ya ikutnya Yai Ali. Jadi semuanya santri dalam. Santri dalam itu berkewajiban wajib jip ya melayani tamu. Jadi kalau ada tamu amit bawa tas gotong-gotong itu mbok yo langsung sigap. Kemarin ada yang duduk bertiga di tempat ngopi itu ada ibu-ibu bawa tas kuno ya dijar nih, saya lari itu, saya bawa bantu tasnya itu. Yang lihat santri malah pelongo ini kayak gitu gimana? Ini ngaji seperti ini juga ngaji itu kalau buat saya juga ngaji diri. Ngaji ini juga untuk ngaji ini orang lain. Sampean ngaji lek ora digunakne ngaji ini terus ya opo ae? Ketumpuk ngabeti awakmu ngebleki awakmu malah bahaya. Jadi kudu disalur nih ya. Kalau kata bahaya itu semakin disalurkan malah semakin banyak yang datang. Enggak ilmu, enggak juga rezeki. Kalau disalurkan itu malah deres gitu, enggak kesumbat. Sampean duwe ilmu mbok tumpuk e nyumpet di utekmu edan kaya soli ngono. Heh, ora bahaya. Nggih, kula kalih nyuwun tulung niki kalih yai. Ya memang tugas kita bersama untuk selain mengaji juga harus mempraktekkan ya. Mengaji sendiri sebenarnya adalah membersihkan ya, dan juga terus mempraktekkan. Ilmu sedikit terus diamalkan, ilmu sedikit langsung diamalkan ya. Cuma lah plonga-plongo. Dadi aja mung sekedar nulis, prakteke ya kudu ana. Ngoten niku nggih. Nggih, monggo matur suwun sak darenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak ngaji tadi yang dikenal saya Dani, Eko, ya itu batu ya. Nah, yang suisi malah goblok itu kok ini ya, kok untuk kiai ini sempet kok gak sholat di jejer nih gak sholat di jejer nih jejer mampungi sih gak sholat ada takut sampai mahrib ini yang suisi malah kok ya, kok untuk kiai ini sempet kok ya. Sing wis suwi ning kene lho. Adu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, itu ada yang asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Sehat. Siapa namanya? Salim dulu. Siapa namanya? Rehan. Sehat, ya. Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Mbah. Sehat, ya. Sehat, ya. Sehat, ya, Pak. Sehat, ya, Mbah, ya. Ho'ah tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak Mbah Dukun. Sehat ya. Saking pundi lho iki Mbah Jan. Nggih, kula Mbah Jan. Kok alas malih nyusur rene. Lah ira tamu-tamu, Pak. Coba tambah aku wedi. Coba ngobong aku wedi. Siap ngopi ngobrol ya ta. Nggih, monggo. Heeh. Iki kok ngalas nyusur rene. Sama nak lek ira purwa kramba dina mlayu rawani ya. Eh alah. Heeh, Pip, sehat, Pip. Sehat ya. Suwi mboten ketinggal, Bib. Nanti repot. Lama enggak kelihatan Nabibnya ini. Iya toh? Enggak, Bib, duduk sana, Bib, samping saya, Bib. Di bawah enggak apa-apa, Bib, di bawah aja, Bib. Bawah, Bib, bawah, Bib. Samping duduk saya, Bib. Samping saya, Bib, samping saya, Bib. Iya. Enggak. Mbah, sampean dari hutan nyusul ke sini? Nggih. Lah ya, Mang, ke sana, ke sana, ke sana. Ke sana, duduk sana. Monggo, samping saya sih enggak apa-apa. Nggih, nggih, sebelah sana. Ambil nggih. Ibu-ibu sehat? Dari mana? Biar sehat dulu, ini nggak apa-apa. Biar sehat dulu, sini nggak apa-apa. Sehat bu, sehat. Masih nempel. Ini dari mana ini? Tarik asma. Lihat ya. Nanti ngobrol sama saya. Lihat semangat. Oke, mungkin diparingi kesehatan kalau insyaallah. Mbak Dukun sini, Mbak Dukun sini. Ya. Ini Mbak, Mbak Jan. Monggo panjenengan anu
Siap-siap. Ala sayyidina sambung silaturahmi seduluran selawas-selawas sampai mulasai Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga hajat panjenengan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini saya hanya berdoa dan hanya menjadi sebuah sarana sababiyah fadilah. Semoga saya bisa menjadi sababiyah yang baik untuk panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau mungkin saya tidak bisa atau belum bisa menjadi sababiyahnya, semoga tempatnya atau silaturahminya atau anginnya ataupun udaranya bisa menjadi sababiyah untuk hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal. Oleh sebab itu saya sering mengatakan kalau saya ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, dan saya pun tidak pernah menjanjikan apapun untuk siapapun yang datang ke tempat ini. Saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan dan lain sebagainya, karena memang saya tidak bisa apa-apa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ke panjenengan semuanya apabila tempat dan pelayanannya kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin dari tempatnya atau dari pelayanannya, baik itu dari saya pribadi atau dari santri-santri saya, apabila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Kurang tahu nek punya pura-pura. Pura nggih. Yo ngapura, mungkin didelok ning YouTube kae Samsudin kae gede, dhuwur, gagah ya. Pasan ketemu Pak Cili cungi kaya ngono. Neng. Nang YouTube kae kok kaya-kaya ya-ya om. Sangar ya, dewa ketemu kate cengangas tengingis ngono. Asline nggih ngeten iki Bapak Ibu. Yen ngapura nggih. Seumpami kula mboten sesuai kalih napa ingkang panjenengan karepne. Nggih ngeten iki kula wonten e. Cengangas tengingis singah nggih ngeten iki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Allahumma salli ala Muhammad. Ini saya baru pulang dari hutan spesial Interhousing, spesial Korea Interhousing, ya. Baru datang tiba-tiba ini, wallahi ini saya enggak tahu ya, karena sudah lama. Dulu beliau ini, Al-Habib ini dulu datang ke sini waktu saya edan, gitu. Ya, waktu saya edan beliau sudah datang ke sini. Sekarang saya waras ke sini lagi. Bejojo mergo Habib ini kok edan, eh. Piye coba? Edane edan Gusti Allah, insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, alhamdulillah. Spesial di hari ini kita kedatangan orang-orang yang jadum ya. Wong-wong sing majdum, sing sakti. Dua orang ini. Kanan kiri saya ini loh. Ini satunya lagi saya kenalkan Mbah Jan ya. Mbah Jan ini beliau banyak yang bilang wali macak dukun. Omongannya ilmunya tinggi kata vlogger saya. Nah, ini beliau ya ajaib ya. Bisa tahu rumah saya loh, tiba-tiba ya kesini loh. Ini Mbah Jan ini. Mbah Jan ini saya gregetan. Kata Mbah Jan ini, saya ini orang yang gak punya ilmu apa-apa. Kalau gitu beliau sakti biar bantuin saya ya. Lawan Surya Menggolo. Purun banten Mbah? Purun. Oh, purun. Oh, tapi juga harus nesu dong Mbah. Lagi tau. Guyu juga harus nesu ya. Ini Mbah Jan ini kemarin nyusul saya di hutan. Nah sekarang ada di sini. Nah, beliau kan bilang kalau saya itu harus bisa nepak nih manggon ke awa'i sesuai karo jenengi. Aku pernah jenengi Nurdat Sejati jarene. Nurdat Sejati ini kudune ngerti jati diri, iso nempatne diri, iso ngendalekne diri, dan pada akhirnya tahu diri. Kata beliau gitu kemarin. Wah, dur omongane yo. Aku diseneni ning alas karo iki. Ya toh, Dedan? Iya, Pak. Baca nih. Makanya tapi anehnya walaupun beliau ini ngaku nyambah dukun ya, tapi banyak yang bilang katanya wali ngaku dukun katanya. Masyaallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, di kesempatan ini sebelum nanti kita mulai pengobatan ya, ruqyah. Nah, ini kedua orang ini monggo saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya, dan nanti kalau mau ngobrol dengan saya secara pribadi di dalam saja. Nggih. Untuk beliau, nggih. Beliau Al-Habib, monggo diperkenalkan namanya, dari mana? Karena saya lihat beliau pernah ketemu sama kiai saya di Ngawi sana. Ya. Ya ini. Ini tahu-tahu bisa ngilang loh ini. Habib ini bisa ngilang. Tiba-tiba ada di Ngawi dari sini. Ding. Di sana dia. Bah ngeri ini. Saya pernah dikasih tombak sama ini. Sama Habib ini kasih tombak. Tombaknya tak ku geger karo dukun ini lah. Tombak apa kayak jenengane kae? Oh, tombaknya nganu. Kelas penanen lali. Nggih. Keris tombak yang pernah digunakan Aryo Penangsang. Gitu. Nggih, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah jazakum ahsan jazak. Titin wa dunya wal khair wa akra amma ba'du. Fala hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
hadratan muhtaramin sedaya ingkang hadir. Semoga-moga sedaya ingkang hadir niki kalih Gusti Allah selalu dipun paringi hidayah lan taufik. Lan akhir pun kula lan sedaya niki khususe teng ngene. Bete Gus Samsudin kula kalih jenengan diparingi berkah. Berkah umuri, berkah dunyoni, berkah rezekine, diparingi anak keturunan ingkang soleh solehah. Dengan harapan kula kalih jenengan tidak akan bisa melangkah kaki ini kalau kula kalih jenengan boten diparingi biaunillah pertolongan Gusti Allah. Ora iso dolan tosoan ngene Gus Samsudin nek kula kalih jenengan niku boten-boten kotor-kotore Gusti Allah. Sesuai dengan ilmu syariat, kita harus bertarikat. Bertarikat harus berhakikat. Berhakikat kata Gus Samsudin, napa makrifat bil billah. Krasa lan rumangsa nek awake diurip sing uripne Gusti Allah. Krasa lan rumangsa nek awake dhewe sugih sing maringi rezeki Gusti Allah. Maka dengan ucapan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, monggo kula kalenjengan sareng-sareng ngucapi syukur nikmat atas kula kalenjengan urip diparingi urip asale biyen ora enek dienek. Nih, monggo sareng-sareng biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalih shalawat serta salam semoga teruntuk baginda jaduna sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi yang selalu kula kalijengan diharapkan al-mudallali bil ghamamah al-musyaffaq fil qiyamah. Iku sanjutin ora enek sing diharapne awake dhewe niku syafaatil uzma, syafaat yang mulia di atas mulia, yaitu baginda jaduna sayyidina Rasulullah. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo sareng-sareng ping tiga nggih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kaping tigonipun kula sebagai hamba Allah yang selalu berlumuran dosa, marilah kita selalu baca istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah kaping sekawanipun monggo kula kalih jenengan ketemu niki hanya semata-mata yang menemukan Allah. Harapan saya dengan Gus Samsudin kita ketemu di sini rumah yang penuh berkah ini, semoga Allah menemukan kita di yaumul kiamah dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa zaman sakniki sampun akhir banget kata jaduna sayyidina Rasulullah. Kiai fitnahan amin kiai habaib ke napa niku tukaran kali habaib. Kita bertendensi kepada Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Kita Gus berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya. Jangan berpecah belah. Kula kalian jenengan kali Gus Samsudin mboten tepang. Gitu. Sing nepangi Gusti Allah. Kula ndelok teng YouTube teng kene teng kula pondok bar salat Jumatan ayo dunia kali Gus Samsudin ora kenal kula. Digadang dengan gerdu. Siapa kamu Habib Syekh? Akan ketemu siapa? Gus Samsudin. Bagi kula iki wong ora tuk nakal lho. Mosok nemu Gus Samsudin amin. Nemu Gus Dawah iso ngoten tur piye iki. Ya ta, awake Kanjeng Nabi nek awake dhewe niku nek iso usul tangane Gusti Allah, mboten liwat tariqot hakikat seorang mursyid sayyidina wa murabbi ruhina sembibi ruh niki. Alhamdulillah ternyata Allah lah menemukan
dan Allah lah membuka pintu hidayah kula, pintu hidayah panjenengan niku napa ketemu Gus Samsudin kula jenengan. Semoga ini adalah pertemuan-pertemuan yang selalu barokah, dan semoga harapan saya ketemu saya ini jangan pernah kelingan dari Kanjeng Nabi, al fitnatu asyaddu minal qatl. Ora usah ngarubiro fitnah-fitnah nek YouTube tukaran ben. Ngeten nggih. Fitnah itu kata Kanjeng Nabi lebih kejam daripada pembunuh. Wan dibunuh ndak mati gak kroso. Nek difitnah loro-loro gitu. Niku. Ini amanat Rasulullah yang disampaikan. Napa yang ketiga? Pandanglah diri kita lebih hina daripada orang lain. Kata guru saya seorang Syekh Maulana Habib Lutfi, insya Allah kita akan tidak mungkin akan golehi eleke wong liya. Ni omongi al muslim akul muslim mana itu wong muslim itu aja sampai ngelarani al muslim kal jasa diwahid al bunyani ya syuddu waktu waktu gitu. Wong islam ini ku nekuin yang bodoh islam aja ngelarani aja fitnahi islam ngelurah kan ngoten kira-kira kan ngoten nek islam itu ngajur nabi kan ngoten jasad sih oh cita ambis itu kaya jasad wahid kalau bunyani kaya bangunan itu satu sama lain saling nopo saling tolong menolong insya Allah kalau begitu ayo cara jadi berdatun warobun kok kofun cita-cita siapa? Wali song ini kira sing kedua nopo awahi dari Kanjeng Nabi zaman pun akhir kali ngono awahi diri pertama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bu butul kula wal jinan tapi wis sampe tip awake dhewe kudu kelingan yo pip yo iki Gus awake dhewe urip wis kabeh urip ning Gusti Allah nek awake dhewe Gusti Allah nyiptani jin lan manungsa ora ana liyane kok ibadah nek ibadah iki tenanan lima waktu ni tenan ora bakal terlalu kangelan golek rezeki wah awake dhewe urip ni mesti dikekeki rezeki iki mboten usahakan bumi dan seisinya untuk manusia seperti khalifatur rasul niki zaman pun 100 meter ini tukaran negeri itu tuai yo urusan nasab nasab katakan jeng nabi an nasab di sini dengan Muhammad takziman atau ikraman atau bisa jadi nafsilah takaburan nasab kalau kau sebagai cucu saya maka kau mengagungkan kepada aku dan untuk memuliakan untuk mengajar diri kau sejauh mana kau kau nampak meninggalkan datukmu hujungi kesombongan sombong itu adalah sifat mutakabir itu pakaiannya Allah ini betul pada kajiannya waktu dalil waktu kitab la tadkhul jannata ahadun misla dzarratin minal kabair tidak akan sekali-kali kula kanjeng dengan niku masuk swarga nek duwe atine tertitik sombong walaupun sebiji sawi sebiji kurma sombong atas sugi sombong atas ilmu sombong atas ayu sombong atas keturunan ingatlah kepada Allah Ustaz Allah tahu inna akromakum inna Allahi atkokum yang saya biji di hadapanku kata Tuhan adalah orang yang takwa gimana betul yang kedua kata Rasulullah nasab Rasulullah itu untuk mengajar diri bukan untuk kesombongan. Sombong itu sifatnya sinten malih. Yang kedua, setan. Sing 350 tahun ora tau dosa. Mekku gak gelem nyembah Nabi Adam sujud niku. Aku ngoten setan. Aku diciptakan dari api kok. Kok nyembah Nabi Adam dari tanah. Ngoten ta? Makanya nek awake dhewe sombong atas ibadah, ombot sombong atas rezeki ini sombong atas ilmu ini apakah kita mampu berhadapan Allah besok dia yang namanya hisab monggo tanyakan diri kita sendiri yang ketiga kata Rasulullah sombong itu adalah sombong itu apa? Penggalingan ini malaikat-malaikat azazil sing dirakat maca la ilaha illallah niku 100 tahun tenggelit langit siji temloro la ilaha illallah 100 tahun sampai langit ketujuh niku berarti pinten 700 tahun malaikat karena dia enggak baca selawat akhirnya dibujuk dengan hatinya ingin jabatan Gusti Allah jabatan sifat Allah dan kepangeranan
Ngene awake dhewe sombong elingan iki pakaian Gusti Allah. Kelingono iku setan iki sombong. Sing ketiga malaikat Azazil. Makanya awake dhewe nek dzikir apa iku kudu enek selawat ben josong sombong. Makanya malaikat Jibril Mikail sampai dari Gusti Allah wonten Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Barang siapa yang iman kepada Allah Rasulullah maka selalu membaca solawat, dan barang siapa yang banyak-banyak solawat Allah memberi keselamatan, keselamatan dunia dan di akhirat. Amin. Sing terakhir, dawuh dhateng kula. Ya ayyuhalladzina amanu. Ira. Napa? Ya ayyuhalladzina amanu, falyakun khairan aw liyasmut. Iku sing dikugemi, kaya mung iku mboten dawuh kula. Dawuh Allah dan dene Quran. Hei orang-orang yang beriman, ucap kanlah kamu yang baik. Nek raiso ojo sampai lebih baik kamu diam saja. Gitu. Iki lisan niku emutan kan bukan jadi man hafadhu alisan dakhala jannah, man la hafadhu alisan dakhala nar. Kecil ini Bu. Sapa wong iso jaga lisani monggo Gusti Allah takkan mlebu ning swargane. Sapa wong ora iso jaga lisani akan tergelincir di kesesatan namanya neraka. Lah ini mungkin karena saya sebenarnya aku mboten kadang nyatung mriki, tapi Allah memaksa saya ke Gus Samsudin. Niku ngetaraken bujuk kula tengene pondok mantenan ngaji akhire rono sing ini. Tante iki Gus Samsudin. Sak apa ngatane teni niat kula ngibadah sebab rohim. Niki monggo kula kalenjaran zaman akhir wis en nahan teng HP teng apa ora usah tindu, sing penting awake dhewe mikir ne awake dhewe dhewe ben selamat wonten donya, selamat wonten akhirat. Biarkanlah anjing menggonggong kafirlah berlalu. Islam Indonesia tidak akan hancur karena Wali Songo masih tetap hidup. Gitu. Paling apa mati? Betul tak bisa mungkin? Betul. Makanya wis to enak fitnah sing ngene wis ngene ngoten wong Islam kalau kamu punya iman jangan ikut-ikutan nggih kula mboten ikut-ikut sama Habib Lutfi di fitnah nggih mboten ikut nyantai aja nggih ta kok sampai ikut-ikut kita wong Islam ikut-ikut mari gua apa malih hanya fitnah di fitnah malih dadi peperangan kita nanti di bumi Indonesia yang kita cintai ini kata baginda Rasul besok di Indonesia ini ada istafet kepemimpinan dunia. Kanjeng Nabi dawuh 1400 tahun besok akan kumunculkan cucu di Indonesia yang warnanya bendera pusaka merah putih. Makanya Habib Umar Al-Hafidh sering kesini ini adalah disuruh baginda Rasulullah SAW. Disinilah Indonesia yang penuh berkah. Ada Habib mengatakan katanya Wali Kosong itu ngatain aku gak usah diri terus bisa menemani SPM ngatain gitu. Akhirnya tukaran tengah di YouTube antara kenikun ibu kita mungkin gak usah milok-milok manut Kanjeng Nabi manut Allah insya Allah pokoknya kayak gimana berpegang tegul kepada tali Allah semuanya jangan berpecah belah rukun agawi sentuso memang Jawa gitu terah agawi bu apa awake dhewe wis subuh langit ngibadahi mboten to aku lho kan dosa kene menungso mboten dosa saya jebule cucu rasa banyak dosa ana padha kanjen Nabi ya bismillahirrahmanirrahim qala nabi sallallahu alaihi wasallam iki sing terakhir kula tutup napa dari kanjen Nabi kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab ya kan. Makanya wong iku sedina sewengi dosane selawat ping 100 dan kanjeng Nabi apa meneh kan nyasa nek mlebu tarekat berarti kula niku umat tarekat nang saben di kodiya wong sadilah ulia niku 100 dan maghrib kan subuh nek tarekat dengan nang saben di la ilaha illallah kan istighfar engko kok supaya itu niku setiap keturunan Bani Adam itu bersalah.
sebaik-baiknya orang mau berserah, mau bertobat. Nek samsudin kuyun kali, apa iki omongin tobat, kobat, tukaran, tobat, napa soto babat. Nek tobat tenanan niku mesti mengaca diri, gak golek eleke wong liya, eleke dewi-dewi, salah sesuai tentang tujuan orang tarikat. Tarikat niku mursid-mursid dibiat mursid Habib Lutfi, dibiat membayai Usman Surabaya, nanti niku bayai Asrori, karena kan turut-turut kalau paham nanti supaya apa tujuannya mlebu tarikat iku tasfiyatun nafsi, bersih hati awake dhewe. Makanya silsilah tarikat niki wonten sanad Lutfi niki minggah guru-guru sampai Allah, sampai Gusti Kanjeng Nabi menika cilik di Allah. Sehina wa murabbil hina niku maksudnya niku dibimbing guru seorang yang napa sehina wa murid sing dibimbing guru ini. Sampai nek mangan niku rasane enak niku kan lisan to, jasad to, tapi nek dikene niku rasane apa nikmate ah hati. La ilaha illallah akhirnya merasakan nikmati ibadah, nikmati pikir nggih. Sampai saiki nek kula kalen jenengan manut Kanjeng Nabi napa kau berpegang teguh dari Gusti Allah. Mira, kau safirnya yang diharu-haru, biarkanlah dunia ini. Dunia ini miliknya Allah. Dunia ini diciptakan karena baginda Rasulullah. Mira, kau terus awal diri terus menanggapi tentang ini YouTube tukaran sini. Tapi gue nggak kuat nanti perang di Indonesia. Tapi Gusti Allah sungguh kau semua jatuhnya sehingga Hasan dan Husain selalu menjaga bumi Nusantara ini. Semoga sebagaimana cita-cita baginda Rasulullah, Islam dunia akan dipimpin di Indonesia. Sing terakhir monggo kula tak maca selawat niki, karena selawat niki perjalanan kula susah, akhirnya kula kada selawat jenengan namun amin kenapa. Di saat Robi nasalu bijali Mustofa, ya Allah, pamakulan niki dumangaken ya Allah kula njuk itu jauh dengan panjenengan kaya panjenengan Mbah kula Kanjeng Nabi Muhammad yang kau pilih iku jenengan kretek apa hajat jenengan al-mudhal ali bil qamah al-musyafaq bil qamah iku jenengan huzur atine ora ana sing dipikir donya dilangne kabeh ya Allah kula jenengan paringi nur ilahiyah nurullah ya Allah ya Rasulullah kula jenengan syafaati wonten donya syafaati wonten akhirat sampai ila yaumil qiyamah dan tangan tinggi terus menonton itu ya Rasulullah berikanlah cahaya Nur Ilah Nur Muhammad di dada ini. Nah kalau kalian jangan dikain Nur Muhammad selalu dapat petunjuk kebaikan sehingga kalau kalian jangan dikain napa dawuh wal qalbir rahim al hadi ila siratal mustaqim sehingga hati ini selalu lemah lembut, selalu al-hati ila siratal mustaqim, diberi petunjuk kepada jalan-jalan yang selalu diridhoi. Kok sing penting jangan akhir iki mikir nang awake dhewe, talabul halal golek rezeki, berusaha istighfar sholawat, sholat dijogo, ndonga anak turune sing saleh salihah, diparingi selamat dunia, selamat wonten akhirat, dijogo saking neraka sing panas niki ora ana sing iso njogo, neraka iki liyane pengi ran monggo istighfar ini bini yang diberi doa Allah wa di aulillah wa di syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al fatihah amut dari nasyaatul rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman Rahim Malikomidin Iya karanda iya karanda soin dengan surat al-mustaqim surat al-adhin dan amsal agar mahtu dan wadolim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى خاطر جدنا سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى خاطر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى خاطر سيدنا ومرشدنا ومربينا Al-Qutbi Asyid Al-Habib Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Habib Syed Abu Hasan As-Sadili Al-Hasani
wa usuli ya furi inna wahi nita dajati fil jannah wa yang fa'una min barakati makaramati ma'asrari man wani ma'ulmi fiddin wa dunia kura wa antar zukuna mahabad wakilna fi ismi silatim wa himayati ma'antakshurana fi subratim wa abidna ala milatim al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Qawmitin yakana ta'ayyan syahdana shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bi barakatil Fatihah niki sedoya hadir. Semoga Allah selalu memberi hidayah dan taufik. Semoga hatinya digolongkan, hatinya selalu dikeruk Allah. Hatinya diberi nur ilahiyah, nur Allah dan nur Muhammad. Bi barakatil Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Syekhina wa mursyidi Al-Rabiqina Al-Alim Al-Alama Abu Muhammad Ba'udin Muhammad Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan Jawa Tengah Atau Allahumma rafi sihatin wa afiatin wa ala al-barakah wa syarafan qadruhu wa adami zawajala wa ala dahu wa man tabi'au min ibadil as-solihin al-mu'minin al-mu'minin as-syakirin wa min ahli lagi ala wa Muhammad Rasulullah wa min ahli bidhul sa'ad ala Nabi SAW wa khusam ila hadratu Sayyid al-Qutbi as-Sayyidi Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya Purworejo Jawa Tengah guru ini pun Maulana Habib Lutfi oleh kota Syariah Uliyah kota Sanggo Sirah wa sudah fi inna wa yuli tarajati fi din wa dunya kro wa nafa'ana min barakati ma qarmati ma nafati ma biul masrani wa wa fi din wa dunya wa kro al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya man da'i ya kana sa'idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim bi barakatil fatiha kula khusus akan tentang ahli bed kula dan sekus Samsudin dan setelah yang hadir lagi muka-muka diparingi sehat doiran wabatinan muka-muka diparingi sehat doiran wabatinan doiran wabatinan di barakatil fatihah salim nafi dunyana salim nafi akhiratika fi akhiratika wa akhiruka wa akhiru khusna khotimah semoga kula wali jenang yang hadir ikut diberi keselamatan wadah dunia keselamatan wadah akhirat dan kapan-kapan mati akhirat pun diberi mati khusna khotimah dan dipun paring sedaya hadir niki dipun paring yang miskin ingkang kathah ingkang barokah akhiripun sepuluh kali jangan sakit jeroh bainal Makkah wal Madinah dan di akhiripun miskin ingkang kathah ingkang barokah dipun akhiripun enteng damel taat tengene ngabukti tengene baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa taala dan akhiripun kula kali jangan umur selalu berkat di dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala taat kepada baginda Rasulullah sehingga kula kalajengan dijaga Islam ipun iman ipun takwa ipun ma'rifat billah ipun sampai kula kalajengan meninggalkan dunia ini dan semoga pondok ipun Gus Samsudin tambah berkah dan tiang temniki muka-muka dipenpani hidayah nek sakit muka-muka dipenpani wa idza maridtu fa yashfin semoga Allah akan beri kesembuhan di saat datang ke sini hanyalah semata mata-mata kesembuhan dari Allah Allahumma isfa wa alladzi la yughadiru saqaman wa la man cinta akhir muka-muka kula kalinjengan kula alibet kula alibet Gus Samsudin dan hadir sedaya niki dipun paring keturunan ingkang saleh salihah bi barakatil fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim qomitin iya kan anda iya kan ustaz dina salatul mustaqim salatul ladina amsal dan dari mahdur dan adolin kula kalinjengan istighfar kriyen kene sing dipikir liyane Allah ora enak sing dipikir tengah hati dikosongkan semuanya urusan dunia hanyalah semata-mata kula kalajengan niku takorup tadoruk takosuk diple-diple nyanggone pangeran sehingga kula kalajengan muga-muga dipun paringi hati yang selalu dekat kepada Allah sebagaimana baginda Rasulullah la tahzan fil khori ya Rasulullah la tahzan fil khori inna Allah ma'ana ya Rasulullah baginda Rasul apakah kau enggak susah di dalam gua kira rene koncone la tahzan fil khori aku tak pernah susah karena Tuhan bersamaku semoga hati kita selalu cita-cita sebagaimana cita-cita baginda Rasul di mana kita ada di situ ada Tuhan di mana kita berada di situ ada Tuhan kalau manusia di bumi Indonesia itu insya Allah dijadikan berdar warobun afur kulantum sholawat futur temini seakan-akan berusaha Rasulullah hadir di sisi berat
kalau nggak bisa begitu Rasulullah di hadapan, kalau nggak bisa begitu Rasulullah selalu melihatmu. Kalau gitu insya Allah kulo kalian jenengan dengan sholawat ini kita selalu dan selalu harapan semoga kulo kalian jenengan dapat isfa'lana ya Rasulullah fi dunyana syafaat wonten dunyanipun, syafaat wonten akhiripun sampai ila yaumil. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulam hati wa nafasin bi adati kulli ma'lum hatillahi wa fuyudhati wa amdati a'udhu bi wajhil karim babi kalimat li ta'amat ila tilatu jawin sukun nabadun wa rajirun wa min syarima ya'zubama wa min syarima ya'zubu minas sama wa min syarima ya'ruju fiha. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumatin wa fuyudati amdati a'udhu bi wajhil karim wa bi kalimatil ta'amati lati la tujawizuhunna barun wa la fajilin wa musalima ya'ruju minas sama wa musalima ya'ruju fiha. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati a'udhu bi wajhil karim wa bi kalimatil ta'amati lati la tujawizuhunna barun wa la fajilin wa musalima ya'ruju minas sama wa musalima ya'ruju fiha. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sikulah kula wacan niki niki selawat nuril hidayah, selawat petunjuk, cahaya petunjuk atau selawat Nur Muhammad atau selawat Al-Hadil Ummah. Di saat kula perjalanan usah kula diparing selawat niki. Monggo kula kanjenengan khudur semata-mata nek boten-boten apat sholawat Muhammad boten-boten ya sayyidi ya Rasulullah duhe baginda Rasulullah tengati niku kula jenengan syafaati baginda Rasulullah wonten dunya wonten akhirat akhiratun kula supados slamet wonten dunya slamet wonten akhirat ngoten nggih. Atine ya Rasulullah kula jenengan paridho Muhammad cahya Nur Muhammad sehingga kami jadi dalam keupama kegelapanku jadi dapat penerang karena nadruknya Rasulullah Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalla 'alaikum ya Muhammad nuril manhajil ya Muhammad ya man khuliq min nuri rabbih ya man sumi'a qabla yulad. Sallallahu maulana al-karim. Sallallahu maulana al-karim. Sallallahu maulana al-karim. Ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam shalawatun wa salamun lin nabiy khairil anam shalawatun wa salamun lin nabiy khairil anam shalawatun wa salamun lin nabiy khairil anam wa ala alihi washabihi sa'adatul uzil kiram shalawatun wa ta'ama tablughul hadil ummah al mudallali bil ghamama al musyaffa fil qiyamah. Artinya sholawat ini adalah sempurna di atas terhormat tablughul hadil ummah tumekakno lil ummati mari umat opo al hadi petunjuk. Dengan baca sholawat ini kula kalajengan janji ini Allah kepada sholawat ini akan diberi petunjuk tablughul hadil ummah tumenak tablughu tumekakno lil ummati mari umat opo al hadi petunjuk. Niku kula kalajengan sholat niki muga-muga kula kalajengan selalu dapat petunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Salawatullah ta'ama tablughul hadil ummah salawatullah ta'ama tablughul hadil ummah al-mudallali bil ghamama al-musyaffa fil qiyamah
dua ejat dengan Sayyidina Rasulullah. Di dalamnya Qusamsuddin dan seluruh hadir ini, khususnya saya dan keluarga saya dan seluruh yang hadir ini, berikanlah syafaat engkau baginda Sayyidina Rasulullah. Berikanlah Nur Muhammad kepada kolbun sana ubarinya, hatinya, di titik hatinya ini, berikanlah syafaat Nur, syafaatmu ya Rasulullah. Al-Mudallali bil-Ghamamah, al-Musyafaq fil-Qiyamah. Ya Rasulullah, sholat Rabbuna alaikassalam. Ya Rasulullah, sholat Rabbuna alaikassalam. Qad hadarna bidhunubi wa alayakum ikham. Rabbina sholat bijahil Mustafa. Ya Allah, aku minta kepadamu sebagaimana permintaan dato kami baginda Sayyidina Rasulullah. Rabbina sholat bijahil Mustafa. Ya Allah, aku minta kepadamu sebagaimana permintaan datuk kami baginda Rasulullah SAW Al-Mustafa yang kau pilih. Ya Allah, Rabbina sholat bijal Mustafa. Ikhfir al-awzar ala ya Allah. Ikhfir al-awzar ala ya Allah. Kami Qusamsuddin dan seluruh hadir ini, ikhfir al-awzar, ampunilah beberapa dosanya mulai balik sampai meninggal bumi ini. Ampunilah dosa-dosanya, dosa kecil atau besar dan berlumuran dosanya, khususnya saya dan Alibet, semua yang hadir ini, ampunilah dosanya. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau ya Allah. Ikhfir al-azab alai Allah. Ingat, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tidak ada yang bisa memaafkan kecuali engkau ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami dan Alibet kami, umi kami, atah kami dan keluarga kami, Qusamsuddin dan seluruh yang hadir ini, ampunilah dosa-dosa kami. Semoga rumah ini tergolong manusia-manusia yang selalu dimaki taubat. Berikanlah kucuran maghfirahmu ya Allah, kucuran maghfirahmu ya Allah, ampunan-ampunan ya Allah, sehingga rumah ini rumah yang berkah. Orang yang datang ini selalu barokah dengan sholawat ini. Ikhfir al-awzar ala ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan seluruh yang hadir ini. Tidak ada yang mengampuni kecuali engkau ya Allah. Ya Allah, ikhfir al-awzar ala ya Allah. Sholawat alaika Nabi, sholawat alaika ya Rasul. Ya Jatal Hasan, ya Jatal Hasan, ya Jatal Hasan al-Khusain, sholawat Nabi. Duhai datuk kami baginda Sayyidina Hasan al-Khusain, sampaikan doa kami kepada jadunya datuk kita Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Rasulullah, sampaikan doa ini kepada Nabiullah Jibril, kepada Allah, sehingga doa ini tidak akan tidak kau kabulkan Allah. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kami dan selalu mengabulkan doa-doa kami. Ya Jadal Hasan al-Khusain sholawat Nabi. Hu Allah, 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 Allah laulan Nabi Masyaina. Hu Allah, Allah, bima kata wal matina. Dikutam hati. Allah, Allah, Allah. Hu Allah, Allah. Fikir tengah di kolbun sana ubari. Tang titik ngisori niku, watang niku, terus duri watang, tang ngisori dudur. Tang titik di hati. Niku sambungi menungso tengkali Gusti Allah. Allah, hu Allah laulan Nabi Masyaina. Hu Allah, 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 Allah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Al-awwalin wal-akhirin. Semoga Allahumma taqabbal du'ana al-awwalin wal-akhirin kama taqabbal du'a ibadil Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Mulai awal kami berdoa sampai akhir kami berdoa sebagaimana kau mengabulkan doanya jadduna Sayyidina Rasulullah. Ya Allahumma taqabbal du'ana al-awwalin wal-akhirin kama taqabbal du'a jadduna Sayyidina Hasan al-Husain radhiyallahu anhu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami mulai awal kami berdoa sampai akhir kami berdoa sebagaimana engkau mengabulkan doa najatuna Sayyidina Hasan al-Husain, Mbah Kulo Sayyidina Hasan Husain. Ya Allah, isma' doa ana al-awwalin wal-akhirin kama isma' doa'i
Akana isma doa ibu jahil Mustafa Muhammad SAW. Ya Allah, yang terakhir permintaanku ya Allah, semoga doa kami selalu kau dengarkan, kau kabulkan sebagaimana kau mengabulkan doa Sayyidina Hasan Husain jatuhnya Sayyidina Rasulullah. Bismil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing harapan terakhir kulo, kulo kalian jenengan panggih wonten teng mriki muga-muga panggih teng kene napa swargane Gusti Allah dengan izin dan ridho, dan semoga kulo kalian jenengan panggih niki dengan baca sholawat ini muga-muga kulo kalian jenengan selalu mijing wonten ora-ora mahsar niku dipunparingi auk-auk syafaat baginda jatuhnya Sayyidina Rasulullah. Bil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sami kalih kula aturne assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selain saya kedatangan Al Habib yang kedua kali, ya, yang pertama itu ngasih tombak itu, ya, yang kedua atau mungkin yang kelima ya, Bib. Yang berapa sekarang, Bib? Ketiga ini ya, yang ketiga ini lah, ya. Oh, tenang, ya. Terus ini sekaligus selain kedatangan Al Habib juga kedatangan Mbah Jan, ya. Bacaan ini nusuni orang-orang yang pernah aku buah nyapoi. Cik nusur apa? Asik. Oh, cik lah cak. Cik aja ini cak ngeger bang. Waalaikumsalam. Jelas sih cak. Terus dan dia kira biar api terus. Marah-marah ini ngajak gelut ini berdua sampai Surya Menggolai lah nak loh. Acara aku itu. Ini boleh diperkenalkan, Mbah, njenengan namanya siapa, ya kan? Terus ngajak saya tarung terus itu kenapa gitu. Ini pernah nyusul saya ke hutan ini. Sekarang tiba-tiba di sini, sakti ya, Mbah, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jelas siapapun yang datang, apapun niatnya buat saya. Dan ini juga saya sampaikan untuk semua anak-anak saya. Pokoknya siapapun yang datang ke sini, entah niatnya baik atau enggak baik, pokoknya kita terima dengan Mbah. Saya ulangi lagi untuk semua anak-anak saya, siapapun yang datang ke sini, entah niatnya baik atau tidak baik, wajib kita terima dengan baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu dan tempat saya persilakan untuk bacaan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada. Oh, ada. Ya, pasti di sini. Oh, pasti. Aduh, kekirannya ya. Dia lu. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rayu, deh. Rayu. Itu sarang awal, kula basa campuran. Nggih. Saged napa mbok campuran sarang awal nggih. Wong Jawa nggih. Kedatangan saya ke sini satu untuk debat dan perang sama Gusnya, itu perang dalam pemahaman, bukan perang dalam hal yang fisik. Kalau yang fisik nanti diutang, saya nggak mau tahu orang bilang sombong. Hancurnya sombong ya? Ya, saya sombong. Saya ingin membuktikan bahwa Gus ini settingan apa enggak? Emang settingan?
karena beliaunya ini, demi Allah saya katakan, dia itu keturunan terang dari Hamengkubuwono. Loh, ini bukan settingan ya, saya tidak diberitahu sama Gusnya. Cogronegoro, Kanjeng Raden Mas Cogronegoro, ini orangnya. Paling dalam hatinya kau tahu kan gitu. Terus satu dulu itu ngarah mbak. Tujuan saya ke sini juga meluruskan. Karena apa? Lek gak tak lurus no, sama sampean-sampean. Ibaratnya ini sepul, gak asik. Lek ngalor, sama mesti ngalor ngalor. Karena saya meluruskan supaya apa tujuannya bagus. Nur dan sejati itu apa tuh? Lek gak roh jenisnya, gak laki ini cuma roh wocok, ibarat cilai ya bisa. Karena apa? Nur dan sejati saya ibaratnya sebuah pohon. Pohon nanti kalau dipupuk dengan kebaikan akan berbuah misalnya macam lima, mulai dari rezeki, keselamatan, buahnya itu bisa mengobati orang sakit, itu buahnya. Tapi sebaliknya, kalau terus ini tidak saya luruskan, ya aku sangat ngomong-ngomong. Karena apa? Seorang masuk Gus, masuk Kiai sembahyang itu membutuhkan orang lain. Satu contoh misalnya, Gus mau macam, gak mungkin dia langsung gini, pasti pakai kaca. Nah, tujuannya apa? Untuk menarik, oh itu, bergantung inilah, bergantung inilah. Berarti kita masih butuh bantuan orang lain. Langsung betul, Gus? Oke. Masuk akal apa enggak? Gih, timbang tikaplok. Makanya saya datang ke sini. Gus memang tak tantang, tak jat gendut, ya tak jat jeder, tapi masalah pemahaman. Karena apa saya tahu, bener aku rawa Islam. Lagi berdua Islam itu syahadat. Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya, akhirnya dia. Ono kok kowe ra salat, Mbah? Tenang. Tenang. Tak bantu pondok mudin. Kakak saksi ini harus tahu. Satu contoh jenengan di pengadilan. Hei, saksi, kamu tahu kronologi kejadian? Tahu? Pak Hakim, oh iya, ini jenis saksi. Tapi sebaliknya, saksi kamu tahu keberadaan kejadian kronologi sebenarnya di mana? Gak tahu loh, dia ini katanya, kapok tanggungnya. Berarti dia bukan saksi. Nah, kita di dunia ini kan jadi saksi. Ya, kudu tahu. Karena apa? Tahu bukan berarti kita tahu orang lagi gimana, gak bisa betul. Karena hubungannya goib, zat. Zat itu hidup tanpa roh. Kuasa tanpa alat, piyerin bayangnya. Lek wong Jawa narani tangki noyo ngopo. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Lebih caranya piye supaya benar benar mengarapa sabdu opiati tulisannya bahasa Indonesia. Pakat ngarapa sabdu siapa saja yang sudah tahu pribadinya pasti ini pasti deh ya, dia tahu Tuhan sebenarnya. Makanya aku rengen ini takut sang judin weh tahu saksi kalau saksi rupanya apa terus bikin penjelasannya dulu kan usul baca dikejar gak sama dukun lain-lain gak sama kelasnya lain. Bicara kelas santet, lu kan mau jaya ini. Santet, dengarkan dulu saya. Santet adalah sebenarnya ilmu yang baik. Pasti Anda pikiran saya bilang itu satu paham. Tapi saya memberi penjelasan dulu. Santet tapi. Nah, pasti kan bilang begitu tuh. Sekarang saya tolong dengarkan penjelasan saya. Zaman dulu
santet digunakan untuk menyembuhkan penyakit, contoh sama mengangkat batu, ginjal, dan sebagainya. Tetapi kemajuan zaman karena wong iki kebelekane disalahgunakno. Sekarang saya mau tanya sama Gusnya ini, yang salah ilmunya santet apa orangnya? Saya mau tanya, tolong dijawab. Dua-duanya. Dilogika. Dilogika. Bisa jelas. Santet. Santet. Zaman dulu dibuat untuk mengobati orang. Karena apa? Bisa mengeluarkan dari dalam tubuh manusia, juga bisa juga kemasukan dalam tubuh manusia. Dengan kemajuan zaman, akhirnya salah gunanya, kebel kare-kare, atau kebel sikat-tet santet. Ini salah kegunaan. Berarti di sini yang salah orangnya, bukan ibunya. Satu, itu ada perdulu, perdukungan Nusantara. Oh, Banyuwangi. Ya, sampai kalau bilang santet itu jelek, saya juga membela orang Banyuwangi. Sampai saya salahkan. Karena apa? Santet khusus orang Banyuwangi itu buat untuk keharmonisan rumah tangga. Oh, baik kadeng. Gini no. Satu contoh misalnya, bojoku ganteng. Ampe laser itu ono aneh tak pateni. Isone mung karo aku. Lho, iso barang yang iki, omane iki. Dewek Banyuwangi makane siapa itu? Perdulu itu. Gus siapa itu? Bilang gitu. Ini wawasannya luas tuh saya tuh. Karena bangkong Jawa ini orang agar ngomong, nggak waton ngomong. Ini ngomong dia watonan, punya terapnya. Kalau itu si Jiro terlalu urut enak, tapi lek gak urut si Jiro pun terlalu sakit tuh. Bingung ngomongnya. Jiro kita. Memang kalau nggak tahu pemahaman saya, Jawa bingung bingung gitu. Coba renungkan, perkataan saya itu coba renungkan. Benar apa orang? Iya. Saya di sini menghormati Gus Eman-Eman wong ditrah biru. Mik, satu lagi. Duit trah biru deh. Coba negara ini di sisi saya gak menggubuan. Duit trah, wong ini duit trah. Biar saya bucahnya, saya kayak doi ini nge-ngek. Ini terah sudro, ini terah dulu. Jadi nge-ngek loh. Terah sudro ini dibur. Yalah, terah sudro ini ngisor. Terus yang darah dulu ini dibur. Kali ini milirannya. Jadi ini telah yang nge-ngek. Sama, paling kakitanya nggak percaya loh. Percaya, Pak. Percaya, percaya. Makanya, saya nggak panjang lebar. Karena saya tahu anda-anda beliau semua itu tujuannya ke sini. Kan untuk kesembuhan, tujuan mungkin dan lain saya nggak tahu. Yang jelas seperti itu. Sumbernya ini, sumur ini sampai boleh banyak kayak ini. Boleh sumur ini datang obatnya sampai jernihnya, sampai mandinya. Ya aku kesan-kesan. Lek ini mandi aku juga bilang seneng. Lek sampai cocok aku juga bilang seneng. Soalnya aku pernah jumpa kabarnya saya ingat. Aku juga percaya juga lah matanya tak butek no. Ya tak butek nih kan ulatan. Ya tak butek itu pemahaman. Ini HP saya, bentar. Sampai nek bingung tau apa yang tak tau arah. Dulu saya bingung arah. Baca nih, lucu nyaman dukung nih. Benar-benar tak ngomong tau. Ini orang gendeng ini orang gak. Orang warah ini nyekel di palsu. Orang gendeng ini nyekel di asli. Sama berarti itu jelas nyekel. Orang gendeng ini merdu duit asli. Kena juga menggunakan nih. Jadi jangan ada kasih. Apa sih tak ada ini? Sih tak ada ini nanti. Ya gue gak pandang ini sokor. Gak pandang. Orang tak diri yang ngerti. Guru sabun, guru bintang, guru sabun, guru ini gendeng tapi gendol apa nih? Loh ini nyata loh, aku gak kaya-kaya asa. Loh, di logika, apa sih di logika?
banyak sekali pengetahuan-pengetahuan saya yang mau saya. Jenenge aku ini gak perlu masuk pinter mas. Jenenge tukang tawar itu tukang bapak sama aku. Lek aku saya di kekurangan, kita isine. Dengan iso, dosis itu dia roh. Karena apa? Uang dia harus ngerti di pribadi ini. Gue seru kakak itu udah dong juga. Jauh sih rata nek. Gue ngaku ini ganteng. Ini ngaku ini bener itu pas sasaran. Satu contoh misalnya. Ini rokok. Rokok tadi barang ini. Nah. Nah ini. Lek mau salam tak. Gue mau contoh misalnya. So gue mau cipin rokok. Gue mau ubah kan. Salam tak. Gak ada rokok rasa kasang. Ya, tapi dia caranya jodoh cek usaha gitu, usaha ini gitu enggak lah apa ini rokok? Nah, harap bisa buka bro. Nah, komot mah dari awal berusaha tak cekal, lek atas tak rebut-rebut terus tak korekin mah jes baru saya dirasa nih belum ya jadi gak berdapat apa-apa tak misalnya, kalau misalnya ini udah sahabat lo ngerti lo sahabat, jadi akhirnya piye tujuannya piye, karepnya piye kayak sampai misalnya tangkap dengan pabrik caranya ya, roti misalnya lo dulu bahan ini lo caranya, juga tidak itu kalau saya tidak minta sama rasa bayangnya karena hubungannya hati-hati juga lari diri juga sama si alam kelambingan kono karena apa? Jenisnya sah itu jenisnya wis ngomong kabeh kehidupan itu dunia kan ini alamanya wong mati orang yang urip makanya alam dunia itu udah sampai kegagalan kahanan kahanan ini bentuk dunia itu ngerti-ngerti wong manusia itu ngerti batu lah perlu perlu contoh gimana ya budaya ya hidupan itu perlu tapi baku bahagia itu pribadi bojone langsung kayak ini sih bisa kayaknya awake dhewe soalnya itu kalau ini di dhewe ra kene bojone lha aku piye lha wong iso papat mawai ket mau jibril sae dhewe kok piye ya pak ada tugas masing-masing sampel Israil ah itu punya tugas masing-masing lah nek jenenge awake dhewe darani takkan kalah hari-hari tak jelas nih sebetulnya mah podo cuma aku aku ingin kesabaran dulu orang mata isom, tidak isom. Ini misalnya aku seorang yang minta, lah aku pengen minta maling, aku itu melo maling. Kalau misalnya aku sering kalau cuma main, ya aku udah cukup baik. Padahal aku mengisi, aku sangat ter. Tapi lah aku mata mengisi, rohku mengisi malu. Tidak ketemu. Lah, mana saya datang ke sini, jadi ada aku butuh butuh kesabaran aku. Yo, tak apa yang dididik masih aku udah. Sangat dari omong aku ini bener loh sangat ini sangat memang tubuh itu ada sapi ada redus supaya bernari ini bener loh saya bicara nyatanya loh lalu di sini orang tak bimbing orang tak iseng barang saya ngampir supaya bernari yang saya sampaikan baik semuanya mbak pas ngomongnya dan saya mantap kita ulang dulu mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mbak oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbah Jan oke kalau beliau intinya ingin membuktikan apakah saya itu settingan atau enggak settingan ini saya persilahkan ya dong mau ikut nemuin dukun santetnya saya persilahkan bahkan Al-Habib atau tempat rumah saya ini Bu Erni kalau mau ikut saya persilahkan gitu. Kalau mau membuktikan tapi kalau ada apa-apa ya jangan salahkan saya kan kayak gitu kalau saya gak mau ngajak itu bukan karena saya itu gak mau saya takut khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Mas Dhani itu berkali-kali sakit kan kayak gitu tapi kalau benar-benar mau membuktikan ya termasuk juga kisah Bung Roso ya kan dan teriak-teriak katanya mau membuktikan ya silahkan datang kayak gitu jangan cuma teriak-teriak di gerbang terus tadi beliau menyampaikan bahwa ini mohon maaf gak ya ini saya jawab kan suruh bertanya saya tanya kata beliau ketika kita itu benar-benar menjadi saksi ya kan
kita itu harus benar-benar tahu. Ya sekarang yang saya tanyakan kembali begini, okay. Kalau kita tahu tapi kita tidak melakukan, terus mau jadi apa, ya kan? Hanya sekedar mencari tahu saja tanpa kita itu melakukan. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu berfirman bahwa hidup itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku itu semuanya kita berikan untuk Allah. Hidup kita itu untuk Allah. Jadi Allah itu sudah memerintahkan kita untuk sholat gitu. Nah kalau beliau sendiri mengatakan bahwa menjadi saksi itu harus tahu, terus saya tanyakan, kalau sudah tahu atau belum tahu, apakah kita juga dilarang untuk melaksanakan? Karena ketika saya tanya beliau sholat, enggak sholat, ini kan problem. Ya itu pribadi masing-masing ya, nafsi-nafsi ya. Yang itu yang pertama ya. Tadi kalau misalnya suruh menanyakan tentang, mau gue kalau bertanya, kalau saya tanya ya itu tadi. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah anyaksani ingsun setuhune ora ana pangeran kecuali Gusti Allah, dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah anyaksani ingsun ora ana anyaksani ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Kalau kita jadi saksi, terus kenapa kalau kita tahu kenapa kita tidak melakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Menjeringan mengatakan bahwa percuma orang ke masjid berkali-kali, ya kan? Kalau orang itu tidak melakukan, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kayak contoh rokok, ya kan? Lah, ini kalau di dalam ilmu hikmah sendiri ada, ya. Ada yang namanya syariat, tarekat, hakikat, dan juga marifat. Syariat itu tindakan nyata, ya kan? Tarekat itu perjalanannya, kalau semuanya rokok tadi ngebukanya, ngoncainnya, ya kan? Hakikat itu merasakannya, dan marifat itu meyakininya, seperti itu. Itu sudah ada di dalam agama kita gitu. Tapi ya sudahlah, ini nanti kalau panjenengan mau ngajak tarung atau mau berdiskusi sama saya silahkan lah, tapi nanti ya, karena sekarang kita masih banyak tahu. Jangan dianggap bahwa agama Islam itu tidak komplit atau tidak sempurna. Agama Islam itu sangat sempurna sekali. Bahkan kalau panjenengan ngaku orang Jawa, kalau saya beranggapan kalau benar-benar orang Jawa, orang itu akan benar-benar Islam. Karena di dalam agama-agama Islam, ruhnya itu ada di agama Jawa. Akhlakul karimah itu ada di dalam agama Islam. Bahkan tentang sangkan parahnya dumati itu innalillahi wa innalillahi roji'un. Dan semua yang sampean bahas tadi di dalam agama saya sudah ada. Sudah ada semua. Jadi tidak hanya bisa harus tahu dulu. Ya tahunya itu lewat apa? Kalau tadi panjenengan bilang tantoyo apa tadi, tanpa bisa digambarkan tadi, ya memang karena memahaminya dengan rasa gitu loh. Dan rasa ini tidak akan bisa diceritakan dengan logika, karena rasa itu hanya bisa dipahami oleh yang merasakan. Bagaimana saya mau menceritakan rokok ini enak kalau sampean aja nggak pernah merokok? Bagaimana saya mau menceritakan tentang itu kalau perjalanan ini nggak menjalani itu? Makanya butuh syariat, tarekat, hakikat, dan juga marifat. Itu ada penjelasannya. Nggak asal-asal kita ke masjid, kita sholat, buat apa kalau begini begitu? Semuanya ada tatarannya, semuanya ada perjalanannya, ada tingkat-tingkatannya seperti itu. Tapi ya wis lah, no problem ya. Intinya beliau mau membuktikan ya, saya sudah katakan untuk semua tamu yang datang ke sini, baik atau enggak baik saya terima dengan baik. Yang penting jangan teriak-teriak di gerbang. Kamu teriak-teriak 2 jam di gerbang, katanya enggak boleh masuk. Akhirnya saya viral se-Indonesia, katanya saya tamu enggak boleh masuk. Wallahi demi Allah saya katakan, orang baik enggak baik, demi Allah saya terima. Jadi kalau ada orang yang cuman amit tukang sulap teriak-teriak di gerbang 2 jam terus katanya bilang enggak boleh masuk, sini tak tonyon di AC. Jadi itu perlu untuk dipahami dulu, jangan salah paham. Berapa orang yang datang ke sini yang menghina saya ya, yang nantang saya ya, yang minta pembuktian, minta debat, saya terima gitu loh. Mau pakai debat pakai apa? Pakai Jawa siap. Pakai agama saya siap ya. Jadi jangan hanya bilang enggak boleh masuk. Siapa? Wallahi demi Allah, saya berani diambilkan Al-Qur'an di kepala saya. Saya sudah nyuruh berapa kali santri untuk jemput ke depan sana. Ketika saya ruqyah di dalam repot seperti ini, ada orang teriak-teriak di gerbang. Ya maksud saya suruh keluar. Ya saya ngurusin tamu-tamu saya dulu lah, menghormati tamu-tamu yang menghormati saya. Lah dia dihormati, enggak mau dihormati kok malah di gerbang kok. 2 jam di gerbang teriak-teriak enggak mau masuk ke dalam. Loh gitu katanya enggak boleh masuk. 2 jam setelah saya selesai ruqyah saya keluar. Udah 2 jam di luar udah terlanjur rame. Memang yang dicari cuman keramaiannya, cuman viral tok. Datang kepala desa, datang pengacara, datang sendiri kepala desanya. Siapa yang nyuruh balai desa
Bapak kepala desa ke sini, temuin sama saya. Lurahnya datang-datangnya sendiri, sekalian dihujat orang takut-takut sendiri, nyuruh orang untuk demo saya, kok saya dikatakan kalau kabar di luar saya manggil lurah. Enggak pernah saya manggil lurah. Tahu ada keramaian di luar, lurahnya datang, seperti itu. Tapi itu masa lalu lah ya, enggak perlu saya bahas lagi. Intinya untuk panjenengan ya, kalau mau membuktikan settingan silahkan, ya kan? Saya tahu kok sekarang ini beliau bawa apa, cuma saya diam aja, nanti aja. Ya. Kalau beliau mau membuktikan settingan saya, silahkan ikut, ya kan? Saya itu dianggap settingan juga masalah kok. Namanya YouTube entertain kok, bukan press, bukan apa berita kayak yang harus ada bukti nyatanya, enggak kok. Ini entertain kok. Jadi mau dikatakan seperti apapun enggak masalah buat saya. Gitu loh, ya. Jadi untuk siapapun yang mau datang silaturahmi, kita terima dengan baik. Enggak pernah kita itu nolak tamu, apalagi mencelakai tamu. Subhanallahi min. Jalih nggih, ngoten nggih, bacaan nggih. Mungkin nanti bisa panjenengan jawab lah yang jenengan tadi pertanyakan. Tahu, tapi nanti kalau ditanya jadi saksi gimana? Oh, kan ya tak jawab nanti. Iya, iya, siap, siap. Komplit bahannya. Komplit bahannya, wis. Komplit bahannya ya. Jadi kalau mau cari apa? Kalau saya malah kalau tahu tapi tidak melakukan itu kosong kalau menurut saya. Jadi tahu tapi tidak melakukan itu kosong. Ya lebih baik kita enggak begitu tahu tapi kita melaksanakan itu lebih baik. Lebih baik lagi tahu dan melaksanakan. Kalau kita sudah diperintah sama Allah ya jalankan, suruh sholat, baik sama orang tua, sebaik sama orang tua, baik sama tetangga, baik, itu aja loh. Wong itu perintah yang baik, kenapa kita harus berpikir yang berat-berat? Kan kebanyakan orang harus tahu, melihat, harus makrifat dulu. Makrifat itu bisa diketahui hanya dengan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Enggak akan bisa orang itu tiba-tiba berlari kalau enggak lahir dulu, procot, melumah, miring, berangkang, jalan, baru berlari. Enggak akan mungkin. Jadi semuanya ada tingkat-tingkat tingkatannya. Tadi beliau juga menyambung tentang kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu tadi yang beliau tadi sampaikan bahwa orang tidak akan mengenal jati dirinya tanpa dia mengenal dirinya tanpa mengenal Allah. Jadi enggak mungkin kenal Allah kalau tidak kenal dirinya. Kenal dirinya itu ya dengan sholat itu tadi sebenarnya. Dengan temawan ya. Makanya ada sholat raga, sholat rasa, sholat cipta. Ada sholat namanya sholat syariat, sholat daim, sholat sejati. Itu kalau di dalam ilmu-ilmu tasawuf seperti itu, nanti aja wes ya. Kalau panjenengan mau debat, panjenengan mau adu ilmu, ya silahkan lah. Tapi yang jelas nanti setelah rukyah ini selesai. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan nanti kita bisa ngobrol bertiga dengan Al-Habibnya yang lebih fasih, lebih paham dalam hal agama. Kalau saya itu kan tidak ngerti apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo semuanya dipakaikan kantong reseknya ya. Monggo diambilkan dikasihkan nggih untuk beliau. Dan tadi ini mohon maaf ya Bib ya. Mohon maaf Mbah nggih. Saya bahas pribadi. Ini tadi yang enggak ikut ngaji siapa? Suruh ngadep saya ke sini. Yang tadi enggak ikut ngaji. Saya tahu tadi ada satu Mas Dani, suruh duduk sini. Mas Eko, duduk sini. Terus siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi? Mas Eko sini. Ini yang lama-lama bukannya tambah pinter, tambah pekok. Apa mergo kiai ini ya pekok ya? Heh? Sing tambah suwi bukannya tambah pinter, tambah pekok. Harus nuntun, guys. Ini tadi berapa yang enggak ikut ngaji? Mas Eko enggak ikut ngaji. Terus siapa lagi? Dani. Eh? Johan panggil sini. Dadang. Ini yang sudah lama bukannya ngasih contoh yang bagus ya, tapi tambah goblok, tambah pekok. Ini piye iki? Saya tahu kok kalau lagi saya sholat malam
panjenengan itu loh Kang, serepot-repotnya saya ya, sesusah-susahnya saya, ketika malam saya harus ke hutan, pokoknya setiap jam 2 itu saya harus pulang. Bahkan saya bela-belain kalau keluar malam itu pakai sepeda motor. Kenapa? Biar setiap jam 2 malam saya bisa istiqomah ngimami panjenengan. Loh ini yang diimami kok malah belengsek piye ini? Ini Dan, ini saya sering lihat di sini Dan. Ini santri lama tapi sing paling pekok. Lek kok ngaji sudah satu minggu ini nggak lihat, nggak pernah ngaji. Saya pengen tahu alasannya apa. Terus kalau lagi sholat ya, saya itu kan jam 2 pokoknya harus sampai di sini ngimamin. Ini kalau lagi sholat, tengah-tengah sholat pergi, nggak tahu kenapa ini. Dikira saya nggak tahu paling, nggak tahu kalau saya bisa belajar di 2. Ini pertama saya sholat berdiri ya kan. Kalau saya sholat itu kan baca surat Al-Ikhlas rekat 10, 20, 30, 40 paling keju. Moro-moro lu ngomong, gue lewat mari sholatnya kan salam tekoi, cai. Apa ini saya nggak tahu ini model-model kayak gini ini. Mana si Dadang? Eh? Si Dadang mana ini? Suruh ngadep ke sini. Ini kalau di mana-mana ini sekarang kita ini kalau ngaji, ya kalau sholat malam, bukannya santrinya nungguin kiainya, tapi kiainya yang nungguin santrinya. Loh saya itu repotnya seperti apa loh jam 2 malam itu pakai motor dari hutan pulang ke pondok ini. Sampai sini loh nunggu santri-santri suruh mandi, suruh wudhu itu bisa sampai jam 3. Satu jam saya plongo nungguin sampai ini. Apa awakmu kan ngelani si Fani? Enggak untuk sholat bengi ne. Iya ya, Pan. Ora. Kok dikon sholat uangel? Nyapa sebabnya? Terus panjenengan berdua ini enggak ikut ngaji alasannya apa? Wis pinter. Coba ambilin kitab anu Alif Ta'lim bawa sini, tak suruh baca coba, bisa enggak? Enggak alay-alay sak sini coba. Apa wis pinter gitu loh maksudku? Kok sampai ngaji enggak mau gitu loh. Panjenengan itu kalau cuma nyuruh tok, tadi aku dikasih tahu sama Umi itu. Sing lama-lama iki bukane ngasih contoh yang bagus ya. Bukannya pagi kayak ndang diobrak-obrak, jak sholat subuh terus jak resik-resik ngono iki enggak. Ngilang kabeh. Terus padahal saya berpikir si Dan ini mau tak jadiin lurah pondok loh. Tapi mergo pekok mereka tambah pekok kabeh kok lagi dijadiin lurah pondok, eh. Lho iki piyar dadi opo ini? Alasannya dua tadi nggak ngaji kenapa ini? Alasannya apa? Dan ini coba jawabkan. Kenapa nggak pernah ikut ngaji kenapa? Kamu pernah ikut ngaji nggak? Eh? Nggak pernah. Terus pinter. Tak ambilin kitab bisa baca? Nggak bisa. Nggak bisa terus nggak mau belajar kenapa? Terus saya ngajarin bojomu ngaji kok sopo? Terus saya ngajarin bojomu cewek sopo? Toharoh sopo? Yang saya tahu ini najis mukhalato, ini mukhafafah, ini mukhafafah mutawasitoh siapa? Apa mau jarni? Ingat loh ya, kebanyakan perempuan sakit di karena perutnya ya, karena di bagian indung telurnya atau karena tidak kuat kehamilannya, itu juga kebanyakan kesalahan dari suaminya, tak kasih tahu ya. Istri saya itu kurang gimana kata dokter, gak bisa punya anak. Dulu waktu pertama nikah dengan saya punya kista ya. Tapi alhamdulillah anaknya bisa 3, kata dokter nggak bisa. Itu dengan apa? Dengan yang pertama laki-lakinya harus mau puasa, harus bau-bau malam. Ketika istrinya ini sedang hamil, poso, topo, orang malah nesu-nesu, bukannya tambah kuat, tambah gogrok. Ojo goblok dadi wong lanang iki. Tak seneng bolak-balik, tak kandani wong luru nih, gak ngerti. Nek gak disenengi nggon rame nih, gak ngerti piye coba. Coba baca kitabnya ini coba. Coba dibuka. Tahu kita apa ini? Tahu nggak? Heh? Coba bacanya gimana? Gitu aja nggak ngerti kok mau nggak mau belajar ini kayak ada di om. Mana si Dadang? Dulu sini. Guyang guyu. Awak gudi tapi goblok ini peh jan. Benbengi kesurupan. Terus di sini kalau nggak mau diobati itu mau apa? Nggak mau ngaji, nggak mau sholat. HP-mu mana? Kasih ke saya. HP-nya ambil bawa sini. Ini kemarin wis dijejer nggak sholat bengi. Iya malah mana nggak bilang ngaji.
Engko lek gak diisin kaya ngono ya panggah, engko dikandani panggah gak manut. Bensin apa ya? Dan ini untuk semuanya ya, bagi panjenengan semuanya. Nanti menghadap ke saya. Sekarang duduk berdua sana di tengah lapangan sampai nanti malam. Eh sana, luar tiga, jalan. Cak goblok ya Rabi. Ih gede-gede awak, goblok-goblok kabel lagi. Gue menawi. Astagfirullahaladzim, cacah. Oke, untuk bapak ibu semuanya ya, yang mau memondokkan anaknya di sini, siap-siap tak pekok-pekok nih. Orang kelemahan itu pekok-pekok nih, orang kelemahan itu keplak ya, jadi pondok nih gini. Tenggondiani. Dan sekali lagi juga saya beritahukan bahwa siapapun yang mondok di tempat ini gratis ya, tidak dipungut biaya. Yang terpenting di sini mau ngaji, mau sholat ya, mau bersih-bersih sendiri gitu aja. Semua tempat tinggalnya, makannya, pakaiannya kita kasih. Syaratnya ada tiga. Yang pertama harus ada yang mengantarkan, ya. Anek sing nyerah nih, aku disek ngaji ya mono kok. Sing kepindo, yang kedua harus ada identitasnya, entah kartu pelajar, KK atau apalah. Yang ketiga ada SKCK-nya. Engko buron ngaji rene, gitu. Tiga itu saja syaratnya. Selain itu enggak perlu bawa apa-apa. Semuanya nanti insyaallah kita cukupi. Alhamdulillah kula suki ya. Jadi enggak perlu duit kos santri. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Nggih, dan di sore hari ini ada ibunya Mbak Fani gitu. Sing wayu eram gitu. Mungkin mau memberikan sambutan sekitar dua kacap. Kasih mic-nya. Ya, perkenalkan namanya siapa? Ya. Cuma tinge raram-raram iki. Ya, toh. Untung dibujur tak pacar kok iki toh. Teken jenenge ning kono kae. Uyang iki ora diklu kae toh. Nggih, perkenalkan namanya siapa? Ojo kesurupan. Mau kesurupan lho. Dia itu. Nggih, monggo Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Nuryati dari Nganjuk. Oh, Nganjuk. Oh, tenan kesini udah berapa kali? Banyak kali. Iya. Gak ketemu lagi. Apa yang membuat jenengan datang ke sini itu apa? Mau bercerita sedikit. Oh, siap. Ini tadi enggak sengaja gitu mampir mau ke Malang. Awal mula saya jadi saudaranya juga jadi besannya Abah Samsudin. Pertama kali itu saya jadi pasien ibu-ibu bapak-bapak. Saya sakit. Niki cerita sedikit ya. Awal mula itu saya sakit. Saya hamil anak kelima. Tiba-tiba itu saya sakit. Saya berobat kemana-mana itu enggak sembuh. Juga ini enggak ada settingan di ibu-ibu ya. Monggo ditinggalin dengan YouTube wonten pasien tahun 2 tahun setengah yang lalu. Awal mula saya kenal itu dari teman saya yang ada di Malaysia. Saya sakit berobat kemana pun belum berjodoh. Akhirnya saya dikenalkan ke pondok Nuswantoro. Tapi dulu masih pondok Padepokan Wiraja Sejati. Saya berobat di sini, alhamdulillah selama 2 tahun saya berangsur sembuh. Gitu. Yang setengah tahun ini langsung sembuh. Alhamdulillah itu ya, ya. Tapi juga saya ada sari juga minum madu dari Abah, saya beli madu sama kunir. Nah itu saya divonis 4 rumah sakit itu divonis jantung itu, jantung bengkak gitu. Jadi setiap malam itu saya rasakan itu
setiap maghrib mau maghrib ya begini, mau maghrib begini rasanya nyeri, nyeri banget. Lepas itu saya semacam pasrah, sudah tidak dapat. Itu masalahnya sudah 4 rumah sakit, Bu. Sudah 4 rumah sakit, sudah ronsen, sudah obat apapun tidak ada sembuh. Akhirnya alhamdulillah saya bolak-balik nganjuk sini, saya pun juga ada menginap di sini dulu. Apa ada satu rumah di belakang sana, di belakang pondok yang lama, saya di situ. Lepas itu anak saya pun juga di sini gitu. Mbak Fani ini kerja di sini. Lepas itu saya berobat sama Mbah, ya alhamdulillah sembuh ibu-ibu, tapi ya harus sabar, bukan langsung instan langsung sembuh gitu. Enggak, semangat mungkin diparingi kewarasan setuju. Nggih, dengan lantaran apa nggih? Kalau apa nggih? Yang saya mboten saged napa-napa mboten lantaran Gusti Allah nggih. Ngoten niku, mboten sekti ngoten lho, intine niku mboten sekti nggih. Nyun sewu nggih apa nggih? Nggih, nggih. Mboten sekti, apa niku? Heeh, oh, tenang. Tapi lantaran Abah, ngoten alhamdulillah kula nyambut damel sak menika riyin kula ekonomi sulit. Sulit ibu buat saya itu, sulit jenengan tanggung tangan. Pulau sulit, ya. Pulau sakit, pulau sulit. Garwa pulau datang Malaysia, pulau di damel sakit. Pulau tenggalem buatan sakit yang buat damel. Terus pulau gak sabar, intinya pulau sabar. Pulau gak berobat, gak datang beriki. Pulau berobat datang beriki. Ngantos alhamdulillah, pulau gak buatan tanggung dibeli, gak nak mau datang beriki mawon. Alhamdulillah, sampai kau gak sehat, putri-putri kula nggih sehat, nyambut damel nggih alhamdulillah nggih lancar sedoyo. Mboten niku nggih kali di selingi sing penting. Nyambut damel niku nggih jujur kali sedekah niku nggih di ibadah. Mboten niku kunci kula sembuh. Mboten sak menika dados nggih dados derek, dados gesang demi nggih. Alhamdulillah mboten kados Umi nggih. Dari dulu mboten kenal sak menika terus ngeten iki terus saudara ngeten iki pun mboten mawon sedikit cerita saking kula Bu nggih nggih semangat nggih sabar nggih ikhlasaken mawon sakit niku ikhlas mekelek wonten mesti wonten anu niku obate ngeten iki nggih pun atur salam saking kula matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nyambut gaya susah, saiki kalungi sak rante. Oh tenang, Allahumma sallallahu Muhammad, Allahumma sallallahu Muhammad. Gih, mencumlah saya menjadikan setoyo mungkin beliau tetap diparingi kesehatan, kemudahan, rezeki ingkang kata, ingkang barokah, ingkang berlimpah dan terus bertambah. Wargani pun sakinah mawadah warohma. Amin. Bujine duwulik kan, dasing ngini-ngini gitu. Kalian pula pendetnya kaos 10 sama foto saya mau saya bagi-bagikan gratis. Kang Badrus ya sama temennya ambilin kaos 10 ya. Mau saya bagikan gratis untuk semua panjenengan yang ada di tempat ini. Fotone welek. Sungguh sampean go keset wis rapopo wis. Sing penting tak wae mulai ya toh. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh nggih siap, kula ambilkan ya. Yang mau kau sama foto saya ngacung monggo. 1 2 wes ojo ape. 10 ae, 10 orang aja. Oke, yang paling banyak ibu-ibu, bapaknya 3. Oke, siap. Wes aja gawe fotoku neh. Mengko dinyek wong sak Indonesia Raya. Sampai bapaknya Mbak Fani di WA wong anakmu kan metu kok ngono. Oleh ora metu kok ngono dipenjara kok, penjara duit iya, gitu. Bregi duit iya, ya. Dari dulu saya itu sudah banyak yang bilang, terus tau aku mati di santet, lekak ngono. Ayolah Samsudin kayak tukang ngapusi, mesti aku di penjara, gitu. Pernah buat dulu kayak Samsudin kayak dihujat uang saya Indonesia Raya, aku lah barbarnya berbu penjara. Ya dulu kan saya ini, penjaranya sama magrong-magrong ini, selama juta ini, selama miliar ini, ya. Orang di penjara, yang penjara kan, enggak, di penjara kait duit akeh malah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh, baik kan bedeli ya. Aja ngomong-ngomong kae ngono ya. Wah, tekan jero lah aku disendani.
Ojo ngono to ya. Nggih. Di antara 4 orang, 4 sama sini tadi berapa? 7 ya. 1. Balah nambah. Ojo tambah. Nggih. Ada yang mungkin mau disampaikan, mic-nya kasih ke sana, sayang. Oke, siap. Nggih. Ibu dari mana? Terus apa yang membuat jenengan itu kok gelem teko ngene sabtu ini gak nyapo ngono gak paringno. Ada yang mau ngomong? Oh, siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimin dari Lampung. Bu Mimin dari Lampung. Kok tenang. Saya mau silaturahmi ke tempat Gus. Siap. Ya, ya judulnya silaturahmi karena sedikit ada permasalahan juga. Tadi ngomong pribadi ya. Permasalahannya. Semua apa lagi ya? Lampungnya mana, Bu? Dulu Lampung Selatan, sekarang Pasewaran. Oh, siap. Apa yang membuat jenengan kok mau silaturahmi ke gubuk saya ini? Enggak tahu ya, saya ngepen. Oh, ngepen. Siap, saya siap. Penggemarnya. Gitu. Penggemar. Oh, siap. Nanti tak kasih kaos sama foto ya. Amin. Kesini sama siapa, Bu? Sama bapaknya. Sama bapak E. Oh, siap. Assalamualaikum. Berdua saja. Sama keponakan. Oh, sama keponakan juga. Gih. Alhamdulillah. Saya juga dari Lampung, Bu. Bingung, Pak. Bingung terus mau ngomong apa? Bingung mau ngomong apa? Ya wis, ngomong cinta aja ya. Ya wis, terima kasih. Alhamdulillah sampai sini. Siap, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ngomong? Assalamualaikum. Saya dari Gresik. Ya, ingin bicara khusus. Oh, siap. Pengen bicara khusus sama saya. Ya. Oke, namanya siapa, Bu? Bu Arini. Bu Arini dari Gresik. Oke, siap. Nggih. Nanti ada waktu khusus ngobrol secara berdua. Kasih foto sama kaos saya ya. Ibunya Mbak Fani jangan pakai kaos saya. Dihujat orang nganjuk ini malah gitu. Wah ya. Yang pakai kaos saya harus siap dibully, siap dicaci ya ta. Kasih ke beliau dua orang tadi. Siap tanding. Siap tanding. Oh, tenang. Oke, siap. Ya pun dibagikan yang perempuan 6, yang laki-laki 4. Oke. Nggih, ngoten nggih. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli
Kan wudu piye, Mbak?
Tangan kabeh kene lho, kabeh tangan. Ini. Yo. Ayo, belajar, Den. Sira. Kuping. Sikil. Ki diangkat ra iso ya, Wi. Kokolo kudu mata kaki kesiram kabeh. Wes, yo. Ini bau hati teo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikayawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja mamadda'aka rabbuka ma'angkola walal akhiratu khairul laka minal ula walal sofa yuktika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wajadaka dhalang fa'adawa wajadaka a'ilan faluna fa'ammal yatima falatabhar wa'ammal sa'ila falatadhar wa'amma binikmati rabbika fahaddis. Allahu Akbar. Sama'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun fi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatun min barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilham.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Inna wa malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad, 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 sallallahu 'ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, 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 ya Allah ya Qarib, 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. A'udzubika fa'lam biqauli la ilaha illallah hayyul mawjud, la ilaha illallah hayyul mahmud, la ilaha illallah hayyul baqi. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir tambahnya hati niku Allah, Allah tapi Allah, 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 Allah. Kita akhir sedikit. Bu, ikuti sedot Allah tidak mengerti. Menitik kiri salih dari Allah itu
Hu Allah, 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 Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ini yang diridhoillah. Al-Fatiha. Jatuhna Sayyidina Husain radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malikam yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadratin Sayyidina wa mursyidina wa murabbina. Al-Qutti Asy-Syaikh Habib. Syaikh Hasan As-Sadi. Al-Alim Al-Alam Abu Muhammad Badir Muhammad Habib Lutfi Kalman Jawa Tengah bin Ali bin Hasim bin Yahya Atau Lama Umru Fisiyatin Afiyatin Ma'ala Barakah Masyarakat Al-Muqad Rahuwa Jamin Jawa 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 Min Tabi Awli Nabi Rasul Bin Al-Mu'min Al-Mu'min Al-Syakin Nabi Rahim Da Ika Ika Muhammad Rasul Amin Ali Nabi Rasul 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 Kata semua syirah wa usulih wa usulih wa innam rahimul darjah fiti wa dunia kram wa nafa'ana min barakatim wa barakatim wa nafa'atim wa kumma sallim fiti wa dunia wa al-akhirah al-fatiha A'udhu'ana syahadu'ana yusra'ana mahrim alhamdulillah 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 Ya kata dayana syahadu'ana sallatul islam sallatul adina namun sallam berkman 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 dan saudara berkata khusus maksudnya pasal hari ini ya Allah berkata berkata dengan cukup islami pun imani pun dakwan pun sampai meninggalkan dunia ini berpaling sehat oleh Rabbah Pratina benar di sini dan kata kampul akhirat akhir pun pulau kali jenengan hari dan dalam to'at mati dari Ibu Syabah dan Rasulullah dan akhir pun pulau kali jenengan itu di sini turah turah dalam untuk berpaling sehat sehat oleh Makkah wa Madinah diperbaiki terhadap iman soleh Islam dan akhir umur pulau kali jenengan diperbaiki mati khusus Fatimah dicoba sampai kalbus Allah diperbaiki mati suku Fatimah diperbaiki terhadap iman soleh Islam dan akhir pun pulau kali jenengan diperbaiki selamat dunia akhirat diperbaiki keturunan yang soleh soleh diperbaiki Fatihah diperbaiki sholat sholat di jamaah Fatihah. Allahumma salli
Allah masyarakat berubahlah ya Allah, jambalah, jambalah hati kami dan seluruh hadir yang hadir jamaah ya Allah masyarakat berubahlah sifat ikan jauhkanlah, selamatkanlah dari beberapa hati yang sombong dan riak dan kibar. Allah masyarakat berubahlah sifat ikan kibriya iwa iya iwa kujubi wa sum'ati wa kibar wa syukutan wa namimah wa jahal kurbanan kurban bermakna dan khusyukatan mutawadilatan wa mikwatan khusyukan wa tibarikan wa imanan kudrat wa jahal kurbanan mustahkirakan malaika buka wali jami karamati awliya ika ya Allah wali jami karamati awliya ika ya Allah wali jami karamati awliya ika ya Allah wala syakir wa alhamin ya wali batur sabit kurban ala dini Allah makhtim lana bin iman wali sana khusyil khatima bibarakatim da'i ya Allah Muhammad Rasulullah s.a.w. Rabbana adina fitunin khasana wa kira khulil khasana wa kira tulang sholat kaum dari Muhammad Uri Manazulia Muhammad yang nakhlid min Nabi yang bismillah wa'ala salamullah maulana wa ta'ala salamullah maulana wa muhammadin aliyah salatullah ta'amah taruh hati rumah al-mudul alim wa'amah al-musyafah bilgam ya Rasulullah salat rupiah kekasaran berkhadar Nabi Tunuh wa'alaikum rupiah sebagai bijan musyafah ya Allah yang mengatakan hal musyafah pada perkataan pertindakan jadu nasyidina Rasulullah di bukhli rupiah sebagai bijan musyafah seluruh yang hadir niki dengan bahari yang jaga kebiasaan dunia dan akhirat ya Allah rupiah sebagai bijan musyafah Mulai awal kami berdoa sampai akhir kami berdoa sebagaimana engkau mengabulkan doanya jaduna baginda Rasulullah. Semoga engkau mengabulkan doa kami sebagaimana engkau mengabulkan doanya baginda datuk kami Sayyidina Rasulullah. Bismillah al-Fatihah lebih baru kami sholat jamaah. Bismillah al-Fatihah. Alhamdulillah. Thank you.